Sekarang kita coba dari pinggang ya. Wah, sulit nih. Sinta bisa nggak ya? Ayo Kak Sinta, semangat! Aku lompat tali di bagian Dodi aja deh. Soalnya pinggang Dodi lebih pendek daripada Kak Jo. Boleh, boleh. Yeay, berhasil! Pas lu dong! Hebat Kak Sinta! Iya, kita sampai lupa untuk nyapa teman-teman di rumah. Halo teman-teman kelas 3 di rumah. Senang sekali nih kita bertemu kembali untuk sama-sama belajar dari rumah. Masih semangat kan? Tentu dong. Halo untuk ayah dan bunda hebat di rumah yang selalu menemani teman-teman kelas 3 belajar dari rumah. Sudah lihat kan tadi kita bermain lompat tali? Talinya terbuat dari jalinan karet gelang loh. Karet gelang termasuk benda padat berbahan lunak. Benda padat berbahan lunak? Apa itu Kak? Penasaran kan? Nah teman-teman di rumah penasaran juga kan? Apa itu benda padat berbahan lunak? Ikuti kita sampai selesai ya. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu yuk agar pembelajaran kita hari ini mudah dicerna dan juga bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Kak Jo, kita mau main lompat tali lagi nggak? Tapi Kak Sinta agak pegel nih abis lompat-lompat tadi. Oh iya, kita lupa peregangan ya. Makanya sekarang kaki kamu pegel-pegel. Yaudah yuk, kita peregangan sebentar ya. Teman-teman di rumah juga ikutan ya. Gerakan pertama kita putar bagian engkel kita ya. Hitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dan yang sebaliknya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Gerakan selanjutnya angkat kaki sebelah kanan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang sebelah kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang kita lipat ke belakang ya. Mulai dari kaki kanan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sekarang kaki kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selanjutnya gerakan terakhir, sentuh kaki kalian dengan jari-jari ya. Seperti ini. Kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selesai. Gimana? Sekarang udah lebih enak kan badannya? Iya Kak, udah gak pegel lagi. Membantu ayah cuci motor sama juga olahraga loh. Kayaknya Dodi punya tugas deh. Dodi baru ingat. Sinta, kayaknya juga mau mandi ya. Jo. Duh, kayaknya aku lapar lagi ya, aku belum sarapan. Ya udah, ayo bersihin motor sendiri aja ya. Bercanda ya. Ya udah deh, sini kita bantuin. Iya ya, sini kita bantuin. Wah, terima kasih. Sekalian aja cuci sepeda kalian ya. Enggak ya, sepeda Dodi masih bersih kok. Kayaknya sepeda Sinta perlu dicuci deh. Kak Jo mau bantuin? Boleh, yuk. Aku ambil dulu ya, Kak. Dot. Sabunnya kamu campur ke dalam air, lalu sponnya kamu peras supaya busanya lebih banyak ya. Oke ya. Wah, kotor sekali sepeda kamu, Sinta. Iya, Kak. Sinta lupa udah lama nggak dicuci. Ya udah, kita minta sabunnya Dodi aja tuh satu ember. Astaga, Dot, Dot. Berapa banyak sabun yang kamu masukin ke situ? Semuanya ya. Terus udah diperes-peres sponsnya. Busanya makin banyak deh. Ya ampun, Dot. Lain kali jangan kayak gitu, mubazir kan. Ya? Ya sudah, Sinta. Pakai sabun itu aja ya. Iya ya. Udah Dot, sponnya jangan diperas-peras, makin banyak nih busanya. Ya,
Enak soalnya ya, spons ini lembut. Terus bisa dipencet-pencet. Itu karena spons busa termasuk benda padat berbahan lunak. Jadi benda padat berbahan lunak itu apa sih, Kak? Benda padat berbahan lunak itu adalah benda yang lentur. Ada yang mudah terbakar, ada juga yang tidak mudah terbakar. Dodi bisa mencontohkan nggak? Apa ya benda ban, Kak? Betul, tapi ban motor emang terbuat dari apa sih? Dot, ban motor, ban mobil, ban sepeda, semua itu terbuat dari karet. Oh, karet ya? Iya. Nah, sekarang sifatnya karet seperti apa? Dia bisa melar dan lentur, Kak. Betul, Dot. Bisa melar artinya dia lentur. Lentur adalah sifat benda padat berbahan lunak. Jadi ban motor termasuk benda padat berbahan lunak. Ayo, sekarang siapa lagi yang bisa memberikan contoh benda padat berbahan lunak? Kain lap, Kak. Iya, betul. Kain lap. Karena kain lap bisa dibentuk dengan mudah. Nah, teman-teman di rumah, benda padat berbahan lunak apa yang bisa teman-teman temukan di sekitar kalian? Catat di buku tulis masing-masing ya. Udah selesai nih cuci sepedanya. Makasih ya Kak Jo, udah membantu. Terima kasih kembali. Motor ayah juga udah selesai. Iya nih, segala sesuatu kalau kita kerjakan sama-sama pasti cepat selesai. Terima kasih ya Dot, terima kasih Sinta, terima kasih Kak Jo. Terima kasih kembali ya. Capek juga ya Kak, abis mencuci motor. Iya, bisa dibilang olahraga juga loh. Iya ya, olahraga mencuci. Oh iya, kalau tadi kan olahraga badan, sekarang kita olahraga otak yuk. Coba kalian pasangkan kata-kata ini dengan kalimat-kalimat ini ya. Kata-katanya adalah kuat, sifat, benda, dan lunak. Coba kalian pasangkan dengan kalimat yang tepat. Salah satu contohnya ini ya. Di sekitar kita ada benda keras dan ada juga benda lunak. Nah, sekarang siapa yang bisa mencocokkan kata ke kalimat selanjutnya nih? Teman-teman di rumah juga ikutan mencocokkan ya. Jadi Kak, kalimat nomor 2, benda-benda itu memiliki sifat yang berbeda. Betul, Dot. Ya, sekarang kalimat selanjutnya siapa nih yang bisa? Sinta, Kak. Kalimat nomor 3, bahan yang lunak membuat baju nyaman dipakai. Bagus. Sekarang kalimat terakhir ya. Siapa nih yang bisa? Dodi, Kak. Kalimat nomor 4, bahan yang keras membuat meja menjadi kuat. Wah, hebat nih adik-adik Kak Jo nih. Sekarang kita membatik yuk. Ayo, Kak. Membatik, membaca itu asik. Celengan Ayam oleh Intan Hestika Desi Ariani. Askia dan Tira ingin membeli celengan ayam. Namun, belum ada celengan yang sudah jadi. Bu Tejo baru akan membuatnya. Bagaimana kalau Askia dan Tira membantu? Pertama, mengayak pasir dulu. Oh, halus sekali. Aduh, maaf Tira. Nah, sebelum melanjutkan, Kak Jo mau bertanya dulu nih. Teman-teman di rumah ikut menjawab ya. Apa yang ingin dibuat oleh Tira dan Askia? Lalu mengapa mereka ikut membantu membuatnya? Dodi, Kak. Tira dan Askia ingin membuat celengan ayam. Karena Bu Tejo baru akan membuatnya, mereka kemudian membantu Bu Tejo. Wih, tepat sekali Dodi. Hebat, sekarang Dodi sudah bisa mengingat ceritanya dengan cepat ya. Teman-teman di rumah, betul juga jawabannya. Hebat! Sekarang kita lanjut lagi membacanya ya. Sekarang, siapkan alat dan bahannya. Bu Tejo mencontohkan Bimo bisa berlatih diam-diam. Satu,
campurkan tanah liat, pasir halus, dan air. 2, masukkan ke dalam cetakan, lalu tekan-tekan. Dan yang 3, lepaskan dari cetakan. Yang 4, jemur hingga kering. Yang 5, kalau sudah kering, bisa diwarnai. Sepertinya mudah. Askia dan Tira tentu bisa. Keras! Askia menambahkan air. Nah, di sini Tira dan Askia berani loh untuk membuat sesuatu. Dodi dan Sinta dan teman-teman di rumah pernah membuat sesuatu seperti mereka? Aku pernah, Kak. Membuat botol bekas minuman menjadi pot bunga. Wah, bagus. Kamu menggunakan kembali barang bekas ya. Kalau kamu, Sinta? Aku pernah membuat lap kaki dari kain perca, Kak. Tapi waktu itu hasilnya jelek banget. Gak apa-apa, yang penting kan kamu sudah berusaha, ya. Teman-teman di rumah juga pernah membuat sesuatu? Jika hasilnya belum sempurna, jangan sedih ya. Terus berusaha, jangan menyerah. Iya, Kak. Sekarang kita lanjut lagi ya. Sekarang mencetak. Coba lihat hasilnya. Wah, sepertinya terlalu banyak air, kata Tira. Kamu menekannya kurang kuat, kata Askia. Ternyata tidak mudah. Ini karya kami, kami membuatnya dan kami bangga. Nah, itu dia tadi cerita yang berjudul Celengan Ayam. Sekarang ada yang bisa menceritakan kembali nggak nih? Apa yang terjadi saat Tira dan Askia kesulitan membuat celengan ayamnya? Apakah mereka menyerah? Sinta, Kak. Tira dan Askia tidak menyerah. Tira menekan-nekan celengannya yang sedang dicetak lebih kuat karena terlalu banyak menggunakan air. Akhirnya celengan Tira dan Askia selesai deh. Wah, berarti Sinta menyimak dengan baik ya. Oh iya, tadi kalian menemukan kosakata baru nggak dari bacaan celengan ayam? Iya, Kak. Oke, kalau gitu sekarang kita membuat kalimat yuk di kota baru. Kosakata baru. Oke, sekarang buatlah kalimat dari kata-kata berikut ini ya. Tanah liat. Pasir. Kuat. Dan celengan. Sekarang siapa yang mau duluan nih? Dodi, Kak. Dodi milih kata tanah liat. Boleh, coba. Tanah liat adalah bahan dasar celengan. Bagus, coba sekarang Sinta. Aku pakai kata pasir ya, Kak. Kucing suka bermain di pasir. Betul, Sinta. Nah, teman-teman, sudah dua kata yang kita buat menjadi kalimat. Masih ada kata kuat dan celengan. Teman-teman di rumah coba latihan sendiri ya. Nanti hasilnya ditunjukkan kepada ayah, bunda, atau orang dewasa lain di rumah. Selamat berlatih! Kak, sudah waktunya es tungtung nih. Iya, saatnya es tungtung. Berestimasi dan berhitung. Teman-teman di rumah, coba perkirakan ya hasil dari 5.743 dikurangi 1.583. Apakah perkiraanmu lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Teman-teman, gimana? Sudah memperkirakan hasil pengurangan tadi? Sekarang kita bahas ya. Nilai tempat yang terbesar kali ini adalah ribuan, 5.000 dan 1.000. Jika dikurangi berarti 4.000. Lalu nilai tempat angka berikutnya adalah ratusan, 700 dan 500. Jika dikurangi berarti 200. Oh, berarti 5.743 dikurangi 1.583. Kira-kira 4.200. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Jika kalian kesulitan, diskusikan bersama ayah dan bunda ya.
hijau besarnya 1/4 bagian dari persegi kiri. Daerah biru besarnya 1/4 bagian dari persegi kanan. Persegi kiri sama besar dengan persegi kanan. Apakah daerah hijau sama besarnya dengan daerah biru? Kayaknya beda deh. Teman-teman, ada yang bisa bantu Dodi nggak? Dodi bingung nih. Kenapa, Dot? Kak Jo, tolong Dodi dong. Gimana? Coba Kak Jo lihat. Oh, gini-gini. Dua persegi ini mempunyai ukuran yang sama. Percaya nggak? Nggak, Kak. Yang biru sepertinya lebih besar. Oke, ayo kita buktiin ya. Teman-teman kelas 3 di rumah, perhatikan juga ya. Kak Jo akan bikin garis dulu di bagian sini. Nah, setelah diberi garis, Kak Jo akan potong ya bagian segitiga kecil yang ini. Nah, setelah digunting, Kak Jo akan tempel ya. Sekarang bentuknya sama di seperti warna hijau, ya kan? Oh iya ya, jadi sama ya Kak? Iya, potongan kertas warna biru dan warna hijau sama-sama menunjukkan nilai 1/4. Walaupun bentuknya berbeda. Teman-teman di rumah sudah mengerti? Yuk, sekarang kita kerjakan soalnya ya. Ini Kak, perhatikan bentuk-bentuk dari kertas origami berikut ini. Semua adalah persegi yang sama besarnya. Nomor 1, tuliskan nilai masing-masing bentuk dalam gambar. Nomor 2, gunting dan susun ulang untuk menunjukkan bahwa ukurannya sama. Oke, kalau yang ini kita harus praktekkan soalnya ya. Sekarang gambar ini akan kita gunting ya, agar kita tahu apakah ukurannya sama. Nah sekarang udah terlihat kan, ini adalah hasil dari yang kita gunting tadi, yang warna hijau. Kita tempel sekarang ya. Wah iya Kak, ukurannya sama. Sekarang coba jawab pertanyaannya ya. Bagian yang berwarna hijau merupakan berapa bagian dari seluruh persegi? Bagian yang berwarna biru merupakan berapa bagian dari seluruh persegi? Wah, ada 4 segitiga yang sama besar, Kak. Berarti bagian hijau nilainya 1/4. Bagian biru 1/4 juga. Benar, hebat. Teman-teman di rumah juga bisa mengerjakan soal ini. Keren. Kita sekarang kerjakan soal selanjutnya ya. Bangun persegi ini terbagi menjadi 4 potongan yang berbeda. Pertanyaannya adalah, apakah potongan-potongan itu sama besar? Lalu, setiap potongan itu merupakan berapa bagian dari seluruh persegi? Beda dong, Kak. Itu bentuknya beda semua. Oke, yakin. Teman-teman di rumah, gimana? Apakah sama jawabannya dengan Dodi? Tidak. Berarti teman-teman di rumah jawabannya, keempat potongan ini punya ukuran yang sama ya? Sekarang kita cek ya. Seperti tadi, Kak Jo akan memberikan garis putus-putus dulu ya. Sekarang kita gunting-gunting lagi ya, sesuai dengan garis-garis putusnya. Nah, setelah itu Kak Jo akan susun kembali sesuai warnanya. Iya benar, seluruh potongan tadi walau bentuknya berbeda-beda, ukurannya tetap sama. Nah sekarang coba jawab ya, masing-masing warna nilainya berapa? Ada 1, 2, 3, 4. 4 potongan. Ada 4 potongan yang sama besar. Berarti masing-masing warna besarnya 1/4. Iya benar, pinter kamu Dot. Teman-teman di rumah gimana?
Sudah mengerti kan? Tugas Dodi masih ada, Kak. Tapi Dodi mau kerjakan sendiri. Kak Jo dan teman-teman nanti ikut koreksi ya, jawaban Dodi benar atau tidak. Oke. Perhatikan gambar berikut ini. Daerah berwarna merah sama dengan berapa bagian dari keseluruhan? Bagian berwarna merah itu ukurannya 2 kali yang berwarna putih. Berarti jumlah keseluruhannya adalah 4 bagian. Warna merah 2 bagian dari 4 bagian. Berarti jawabannya 2/4 kan? Iya benar. Teman-teman di rumah memiliki jawaban yang sama. Keren. Masih ada lagi tugasnya? Satu lagi, Kak. Daerah berwarna kuning adalah berapa bagian dari keseluruhan? Gini. Persegi ini dibagi 2 bagian sama besar. Paham sampai sini? Paham, Kak. Oke, selanjutnya masing-masing persegi tadi dibagi kembali menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, sekarang kita sudah melihat ada berapa bagian gambar? 8, Kak. Oke, berarti total keseluruhannya ada 8 bagian gambar yang berukuran sama besar. Pertanyaannya, bagian yang berwarna kuning berapa bagian dari keseluruhan? 2 dari 8 bagian, Kak. Berarti 2/8. Gimana teman-teman di rumah? Betulkah jawaban Dodi kali ini? Benar. Wih, hebat Dodi. Benar jawaban kamu. Daerah berwarna kuning merupakan 2/8 bagian dari keseluruhan. Yeay, terus dulu dong. Sekarang kita saatnya menyimpulkan. Kita sudah belajar apa aja nih hari ini? Jenis-jenis benda padat yang berbahan lunak, Kak. Oke, kalau begitu contoh-contohnya apa? Masih ingat nggak? Spons busa, Kak. Kain, Kak. Karet, Kak. Wah, hebat-hebat nih adik Aju ya. Teman-teman di rumah, coba perhatikan ya. Di rumah kamu ada benda padat berbahan lunak apa aja? Selain itu, kita udah belajar apa lagi nih? Oh, itu Kak, mencari nilai pecahan dari potongan bentuk, Kak. Betul, walaupun bentuknya berbeda, tapi ukurannya sama. Oh iya, teman-teman, besok kita akan menjahit tas dari kain ya. Teman-teman siapkan bahan-bahannya. Kain yang kuat, jarum jahit, pin jahit, benang wol, dan gunting. Oke teman-teman, kalau begitu sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa besok. Dadah! Dadah!